Nap. Selesai. Aku enggak mau lanjut makan. YouTube channel Yeye Cak Galek. Kali ini aku mau review makanan Taiwan ya teman-teman, atau bintang Taiwan, yang pokoknya yang hit ada di Taiwan. Namanya itu Chiro Fan atau ayam nasi. Seperti apa? Tadi aku udah beli satu bintang. Seperti apa Chiro Fan-nya? Aku buka untuk kalian, oke? Kayak gini. Tara. Ini teman-teman, ini bawahnya itu nasi, atasnya itu ayam. Ayamnya itu kayak di sini kayak dipanggang, terus disuir-suir kayak gini. Satu pentang Chiro Fan di sini itu harganya 55 NT atau 55 dolar Taiwan. Nah, ini teman-teman, ini nasinya di bawah. Ini coklat-coklat ini adalah kayak jiangyu atau kecap asin. Oke. Kayak apa ya? Yus kayak gini lah teman-teman. Orang sini mah namanya Chiro Fan. Ya teman-teman ya. Susah makan bentang nah ini iki kokang. Jadi makannya itu diaduk-aduk dulu. Terus ini aku bawa sambal dari rumah. Sekarang kita makan tanpa sambal biar rasa. Tidak mau lanjut makan. Sekarang aku review untuk kalian. Chiro Fan rasanya itu cuma gurih. Terus ayamnya itu cuma ayam dipanggang khas Taiwan, terus disuir-suir dikasih jiangyu. Yang bikin enak dari ini Chiro Fan ini, kalau lidah saya yo, bukan yang lainnya. Mungkin kalau orang sini kan mantep enak banget. Kalau lidah orang Indonesia, lidah saya terutama, ini yang bikin enak adalah nasinya, karena nasinya itu pulen, wangi. Kalau di Indonesia mungkin nasi jenis mentik wangi itu. Jadi yang bikin enak cuma itu doang. Kalau rasanya mah cuma asin, gak pedes-pedesnya atau apa. Kan orang sini, ini adalah salah satu ikon makanan terenak di Taiwan. Oke. Sampai di sini dulu review aku kali ini. Seperti itulah makanan asli Taiwan. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Bye.